Dan juga Ucap Raja Bali, saya berdatang kepada yaitu kerajaan negara Kabar Bola TV yang selalu setia meliput momen-momen laga pertandingan kita di sore hari ini, yang pastinya nantinya akan memberikan sebuah aspirasi kepada kita, khususnya masyarakat Pasaman, yang akan memberikan sebuah antusias ataupun informasi-informasi penting tentunya di Kabar Bola TV. Untuk itu silakan Anda buka channel beliau, dan jangan Anda lupa tentunya like, subscribe, dan juga tanda loncengnya di dalaman. Iya, di detik-detik kali ini wasit kita masih memberikan sebuah arahan kepada sang kapten dari 2x30. Iya, Persib Batu kali ini ada Aldi. Sementara dari Persib Sipa 4 Padang Tinggi kali ini sebagai sang kapten ada Malik. Yang mana tentunya kali ini sang kapten terbaik yang diturunkan oleh sang manajer, yaitu tentunya pelatih dari Persib Sipa 4 Padang Tinggi. Iya, tentunya kali ini ada Ade. Jensi warna biru kombinasi dengan putih dan juga merah. Siapakah yang akan unggul, yang akan layak maju ke babak selanjutnya? Tentunya kali ini sang wasit kita Bung Erwin Nasution yang akan memimpin, tentunya memberikan sebuah peluit panjang. Pertanda pertandingan akan segera kita laksanakan. Ya, detik-detik pertandingan di babak yang pertama akan segera kita luncurkan. Kali ini Bung Erwin Nasution mencoba memberikan sebuah kode pertama. Sudah dilaksanakan tentunya kali ini. Penguasaan bola cukup aktif dari Persib Batang kali ini. Memberikan sebuah serangan dari belakang ada Tahir tadinya. Masih terjadi sebuah pengamanan bola. Langsung saja tentunya buang bola tidak mengenai ke dalam. Ancang-ancang bola siap-siap kali ini. Sudah dilaksanakan tentunya yang dituju kali ini ada Fadi. Sebuah muda kali ini tikar baru siap-siap. Langsung saja memberikan sebuah umpan. Masih on kali ini. Kita saksikan terjadi sebuah serangan ulang Persib Batang. Kali ini masih on, cukup tenang tentunya Hamdan tadinya. Cukup baik tentunya lagi-lagi memberikan sebuah peluang lompat kali ini. Masih duel melalui tandukan yang cukup menegangkan. Mentinggi kali ini cukup bau. Namun sayang sekali, siap-siap sang kapten mencoba membagi bola ke depan. Cukup jauh kali ini, namun berhasil tentunya melalui tandukan memberikan sebuah serangan. Lagi-lagi kali ini kita lihat sebuah dua kembali. Persib Batang mencoba menerobos pertahanan dari yaitu Persib Sintang 4 Padang Mentinggi. Cukup baik kali ini, berbahaya. Lagi-lagi 1, 2, 3 dan ayayay jebret. Masih terjadi kali ini sebuah perebutan. Lagi-lagi umpan ke sektor sisi kanan Persib Sintang 4 kembali memberikan sebuah serangan berbahaya. Terlalu lambat tadinya sebuah umpan Persib Sipang 4, namun lagi-lagi terjadi kali ini sebuah kesalahan tadinya memberikan sebuah kesempatan peluang emas yang dimiliki oleh Persib Sipang 4. Persib Sipang 4 ia akan mencoba melaksanakan sebuah tendangan crossing kali ini yang akan dicoba oleh pemain sang senior kita, sesekian ada Ari Wibowo. Ini tentunya kali ini Ari bersiap-siap ancang-ancang kali ini pemain sang senior. Ia akan mencoba melewati tiga pagar hidup kali ini. Ari, langsung saja jab. Ahai. Ancang-ancang, langsung saja umpan manis ke depan. Cukup berbahaya dan luar biasa. Ngertin kesebasan itu Persib Sintang Mentinggi. Padang Mentinggi kali ini cukup baik kali ini. Otak anting bola, langsung saja berikan sebuah umpan berbahaya pendek tentunya. Berhasil direbut oleh pemain dari Persib Sintang 4. Kembali berikan sebuah serangan Roni tadinya. Namun sayang sekali, tembakan langsung saja berikan sebuah umpan passing yang luar biasa dan yang dituju kali ini ada Mosir. Mosir kembali umpan cantik berbahaya. Namun di sana tentunya ada sang kapten, ada Malik kali ini. Umpan kembali kali ini Persib Batang mencoba menerus pertahanan yang luar biasa kali ini. Ada Arif berbahaya. 1, 2, 3 dan cepai. Masih mampu diamankan oleh para pemain dari yaitu Persib Batang tadinya. Dorongan ke depan kali ini Malik langsung saja memberikan sebuah umpan ke depan. Cukup jauh tentunya umpan yang diberikan kali ini, sebuah serangan berbahaya tadinya. Juru Ari kali ini laksanakan beradar. Jer Alali kali ini laksanakan beradar. Jer Alali. Assalam. Iya, apa yang terjadi kali ini? Sebuah keputusan yang cukup tepat yang diambil oleh sang manajer kita, sang wasit kita tentunya, yaitu memberikan sebuah kartu
yang tentunya namun sebuah keberuntungan kepada tim kesebelasan untuk Persib PS. Itu simpang empat yang akan melaksanakan sebuah tendangan penalti yang tentunya memberikan sebuah keserangan di kotak larang tercinta. Ya tentunya kali ini siapa yang akan mencoba mengeksekusi para pemain? Ya tentunya kali ini dari Persib PS simpang empat. Ia akan dicoba dieksekusi oleh pemain muda. Kali ini ada Pandi. Bersiap-siap ajang-ajang Pandi kali ini. Lagi-lagi laksanakan Pandi. Jepret! Luar biasa gol pertama kali ini. Menghasilkan kali ini angka skor sementara 1-0. Ya kepada panitia kami mohon bola kita diamankan di area parkir. Kepada panitia kami mohon diamankan terlebih dahulu bola kita di area parkir. Terima kasih. Pertandingan kita di sore ini karena pertandingan yang luar biasa memberikan kaki kita terasa taktik tentunya. Masih kita sesuai kali ini ada Haris Nasution. Otak atik Haris Nasution. 1-2-3 lawan dilewati cukup tendang. Berbahaya. Lagi-lagi sebuah serangan dari Persib. Potong dan untuk Persib PS Simpang 4 Padang Mentinggi. Ia akan mencoba melaksanakan sebuah serangan tentunya. Masih diantisipasi kembali. Persib potong. Umpan Zabu yang cukup baik. Namun sayang sekali. Umpan yang terlalu cepat tadinya mengasih. Sudah dilaksanakannya di tinggi pada Rizal. Rizal kembali masih duel. Yang luar biasa kali ini. Cukup baik. Antisipasi yang cukup manis. Berbahaya. Masih berhasil diamankan oleh pemain ada Haris Nasution. Kembali berikan sebuah serangan. Cukup berbahaya kali ini. Persib potong. 1-2-3. Lagi-lagi kali ini kita sisihkan Persib Batu menguasai bola. Namun sayang sekali terjadi sebuah kesalahan tadinya kepada Ari Wibowo. Persib Batu kali ini Aldi Persib Batu kali ini cukup baik. Sebelah cukup tenang. Kali ini berbahaya tentunya Persib PS. Siapa rapat pada metingin dan alali. Ya. Siap-siap. 1-2-3 Malik shooting jebret. Ahayai. Luar biasa tadinya sebuah gawang dari Persib Batu. Mohon kepada panitia kami supaya mengamankan bola terlebih dahulu yang ada di area perkiraan kami tentunya. Masih terjadi dan ayayayay. Luar biasa hal ini. Serangan-serangan yang cukup menakutkan dari mati lampu. Ya kembali tentunya hampir saja kali ini. Langsung saja memberikan sebuah serangan namun sedikit kesalahan tadinya. Lagi-lagi on fire cukup tendang. Uang bola ke depan kali ini. Masih penguasaan bola yang luar biasa. Masih diamankan oleh sang back tentunya kali ini tadi ada Mizi tadinya. Masih sebuah perubatan bola. Persib potong kali ini. Lagi-lagi dan tenang beradar kali ini. Masih memberikan sebuah yaitu pecahan emas kembali. Cukup tenang tentunya. Yang tahu tentunya kepada musuh. Ia tentunya muncul kembali kali ini cukup berbahaya. Namun kaper kembali umpan manis cukup santai kali ini cukup berbahaya. Ini dia musuh umpan berbahaya dan ahayayayay. Sebuah pertandingan yang cukup baik dan juga tentunya cukup luar biasa tangguh. Sebuah serangan kembali kali ini. Persib PS simpang 4. Lagi-lagi Fikar. Fikar tentunya. Otak-atik bola. Namun memberikan sebuah serangan tentunya kepada Uda Roni. Namun kembali sayang sekali berbahaya. Jepret! Ahayayayay. Itu musur. Musim kembali umpan luar biasa, umpan cantik cukup berbahaya. Kita sesiap ini dia, luar biasa mentalitas yang cukup amat Padang Mentinggi. Ia akan dicoba kembali tapi ada di sana Uda Roni. Cukup santai Uda Roni memberikan sebuah umpan. Masih kali dia dan alali. Umpan tentunya cukup baik 1-2-3. Ini dia lagi-lagi berbahaya sebuah duel yang cukup fantastis. Sebuah serangan yang luar biasa menakutkan. Lagi-lagi kali ini Persib Potong mencoba menerobos pertahanan kali ini. Dan oh apa yang terjadi kali ini? Masih kita sisa tentunya sebuah duel kembali. Masih on fire.
Namun apa yang terjadi kali ini? Sebuah kata tentunya bukan cedera yang sangat serius. Langsung saja tentunya berikan sebuah itu serangan cukup baik. Lagi-lagi sedikit ekspol tadinya memberikan sebuah kesempatan kembali, sebuah peluang emas yang dimiliki oleh tim kesebelasan itu Persib PSI Pengempat Padang Mentinggi. Jajang Ari laksanakan berada. Hai. Tentunya kali ini wasit kita telah menemukan peluit panjang. Tertanda pertandingan di babak yang kedua. Di babak yang pertama tentunya berakhir saudara dengan Panti Putra. Dan juga kita beritahukan kepada seluruh masyarakat Nagari Languang, Kecamatan Berau Utara, bahwa Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan kartu keluarga baru ataupun perubahan elemen kartu keluarga dan juga pembuatan akta kelahiran atau akta kematian, pembuatan kartu identitas anak dan juga yang lain-lain, supaya datang tentunya ingin membuat kartu keluarga baru atau perubahan kartu keluarga dan juga membuat akta kelahiran anak yang diberikan oleh pemain kesebelasan itu Persib Botong. Masih Persib Botong kali ini mencoba membangun sebuah serangan. Berbahaya mujur mencoba kembali kali ini memberikan sebuah serangan 1-2-3 dan oh luar biasa tadinya sebuah umpan yang luar biasa cukup baik. Namun lagi-lagi terjadi kali ini sebuah kesalahan dari tim kesebelasan Persib PS Simpang 4 Persib PS Simpang 4 Padang Mentinggi. Haris langsung saja namun kali ini dibuang oleh pemain sang senior Persib Simpang 4 Padang Mentinggi. Kembali penguasaan bola kepada Kafar. Masih Kafar kali ini otak-atik namun sayang sekali terjadi kali ini sebuah kesalahan dari tim kesebelasan Persib Simpang 4 Padang Mentinggi. Lagi-lagi masukkan kali ini sebuah serangan Persib Botong umpan pendek mujur. Ayai terlalu lambat ternyam. Masih terjadi kali ini sebuah perebutan bola kembali. Luar biasa beberapa serangan dari Fikar kembali kepada Bang Roni umpan ke sektor sisi kanan. Namun terlalu cepat umpan yang berbahaya ke sektor sisi kanan. Namun berhasil diamankan oleh pemain nomor punggung ada Tahir. Masih Tahir kali ini. Otak-atik bola Tahir. Dan oh sayang sekali tentunya. Ada Gafar bersiap-siap kembali. Gafar umpan langsung kali ini memberikan sebuah serangan tentunya. Persib Botong kembali memberikan sebuah serangan umpan Haris kali ini yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 11 ada Fandi. Luar biasa lagi-lagi tentunya kali ini Gafar laksanakan berada cepat. Ahai star ya kembali kali ini sebuah serangan. Yaitu tentunya Marsain kembali umpan tarik ke belakang kepada Aldi. Luar biasa berikan sebuah serangan yang luar biasa tentunya. Otak-atik bola namun tempat lambung nasi terbentur lawan tentunya kali ini ada. Di sana kita saksikan ada Gafar umpan berbahaya. Kita saksikan ini di ada Arek umpan kembali kali ini Mozur cukup tenang Mozur namun sedikit kesalahan mereka sebuah umpan sehingga diamankan oleh Hamdan tadinya. Lagi-lagi kali ini kita sesuai tentunya sebuah dua kembali. Cukup baik kali ini. Mozur kembali umpan berbahaya dan oh sayang sekali tentunya. Masih terjadi sebuah dua kembali. Umpan ke depan. Kali ini Fikar yang dituju luar biasa. Umpan kembali berbahaya. Namun ada Aldi. Cukup tenang tentunya kali ini buang bola ke depan. Rizal yang dituju masih terjadi kali ini sebuah perebutan bola itu kepada Marsai. Masih Marsai kali ini dari Persib PS Simpang 4. Ya perebutan bola kembali. Kita saksikan ini dia. Masih Persib Simpang 4 Ardiansah cukup berbahaya namun sayang sekali tentunya akan mencoba Ari laksanakan dan oh saat tendangan gawang Persib Botong kembali. Aldi mengatur strategi dari belakang yang ditujukan kepada Sakir. Sakir kali ini kepada Gafar. Masih Gafar memberikan sebuah serangan kembali tentunya kepada Hasan. Lagi-lagi kali ini sebuah serangan ulang kali ini tentunya kepada ada Marsai Jepran. Ayolah leh.
KTP, pembuatan kartu keluarga. Masih sebuah duel yang luar biasa kali ini. Kita saksikan tentunya. Itu saring sebuah duel kembali, namun sayang sekali. Empat padang mentinggi. Persipes Simpang empat padang mentinggi. Umpan kepada Marsai. Kali ini masih dia. Itu perekaman KTP secara gratis. Untuk itu silakan datang tentunya yang sudah berusia 16 tahun. Sekian ini dia ikhlas. Kembali umpan kepada. Itu pemain muda nomor 10 ada Gafar. Gafar syuting. Langsung saja. Persipes Simpang empat padang mentinggi. Langsung saja tentunya. Membukakan sebuah serangan. Cukup berupaya kali di Aldi. Aldi sang kapten memberikan sebuah serangan, namun masih berbahaya tentunya. Kita sesiapkan. Oh, luar biasa. Lagi kepada seluruh para penonton kami, ini berita penting gawat darurat. Apabila Anda takut lupa, silakan Anda catat di memori telepon Anda bahwa laga pertandingan besok sore tentunya jangan Anda sia-siakan antara Patas FC yang berhadapan dengan Panti Putra. Ya, kembali kali ini kita sekian. Yang luar biasa kembali kali ini memberikan sebuah lemparan ke dalam. Ya, tentunya wasit kita telah memberikan sebuah poin panjang. Pertanda pertandingan di babak yang kedua berakhir sudahlah tentunya.